Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasyan was-samaa'a binaa'. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, para sesepuh, pinisepuh, tokoh masyarakat, ingkang kala hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara. Alhamdulillah dalu sapuniki kula lan panjenengan sami diundang dening panitia dalam acara haul para sepuh kula lan panjenengan sami. Muga-mugia kula lan panjenengan sami dados anak-anak kang soleh, anak-anak kang akeh barokae, dituntun dibantun ning dalan yang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir-akhir kian kula lan panjenengan sami mulai kerasa apa sih kanggo ngunjungku, mulai kerasa apa sih kanggone haulku. Di saat wong-wong kuburane pada diaku, wujud sular lah kasing aku. Alhamdulillah, sing awit bengen sampai sekian masih angger arane wujud sular. Beli ganti Habib kan? Oh, tapi lamun lah kasing ngurusi bisa jadi ganti. Ya kan, aning kene gulak lan panjenengan sami kerasa manfaatnya. Oh, ternyata gulak lan panjenengan sami nganak akan unjungan, nganak akan haulan. Ya tujuannya apa? Supaya jejak-jejak sejarah kehidupan gulak lan panjenengan sami aja sampai musnah, aja sampai hilang. Kenapa? Karena sing awit jaman bengene iku anak uang sing pegawaiannya ngerusaki sejarah. Ya sing awit zaman sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Iku ning zamane Kanjeng Nabi Muhammad ning kitab tiba, iku wong Yahudi, wong Nasrani. Terutama ning cerita kuwon iku wong Yahudi. Ana sing nyowek kitabe selembar supaya aja diwaca ning anak putu. Ya, kitabe disowek selembar. Nah, sing sowekan selembar kinti ora diwurukaken ning anak putune. Ana je kang, masih ana catetan. Ya kan, ning di delengan ning kitab deba. Ya kan, ning hadis asani, al hadis utsani, an Atha ibn Yasar an Ka'ab bin Akhbar. Qala 'allamani abi at-taurata illa sifran wahidan. Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu as-sunduq. Ya, jare Ka'ab bin Akhbar isun diwuruki bapak bengen, diwuruki apa? Diwuruki kitab Taurat. Illa sifron wahidan, kecuali mung selembar sing ora diwurukaken. Terus apa? Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk, sing selembar gitu sewek dilempit di anjing nani kotak. Bloli dibuka. Falamma mata abi fatahtu sunduk, begitu bapak isun ninggal, jare Ka'ab bin Akhbar, apa? Fatahtu sunduk, isun tak buka kotak mau. Terus pengen meru sing diusup menaki apa? Ternyata sing diusupaken ku apa? Catatan ning kitab Taurat bahwa benjang bakal lahir nabi akhiruz zaman, kang lahire ana ning Mekah. Dia kan terus pindah ning Madinah,
Terus ning kepemimpinan pusat kepemerintahannya itu nanti ada di tanah Syam. Uwen di Soek. Apa tujuannya? Supaya anak putu aja pada ngandel bahwa anak nabi akhir zaman. Demikian juga ketika orang-orang yang merusak sejarah itu sengaja. Karena apa? Karena untuk menghancurkan sebuah negeri, untuk menghancurkan sebuah desa, pertama kali yang dihancurkan apa? Sejarah ini kita entokaken. Begitu wong bulak wis beli kenal karo sejarah, apa nanti yang akan terjadi? Akhirnya wong bulak kehilangan jati dirinya. Ketika orang itu mulai kehilangan jati dirinya, maka apa yang terjadi? Maka orang itu akan mulai gampang diombang-ambingkan di dalam kehidupan. Ya, wis gampang digepak-gepok. Priwen carane kongkon tukaran? Orange lora, Pak. Digawe kaken calon bupati telu be tukaran bae. Ya. Ya. Lah kenapa? Karena sudah tidak sadar bahwasane kita ki karo sedulur. Ya kan begitu pilihan kubu, pilihan sejen, kane dadi, sing beli dadi nek ngerajek ke dalam. Ya kenapa? Karena sudah mulai kehilangan jati dirinya. Lalen bahwasane gulak lan panjenengan sami wong bulak, anak putune boyot sular. Tapi begitu sadar, iya yang sedulure kita bagian kaya konon. Akhirnya eman, sayang gelip. Sayang, ya kenapa? Karena gulak lan panjenengan sami ngerasane gulak lan panjenengan sami ketika uripe gulak lan panjenengan sami berdampingan ning desa kene berarti mangsa adoah, berarti kuwenku sedulur dewe. Tapi ketika sejarah gulak lan panjenengan sami rusak, akhirnya ya ora weruh. Tunggal putu bae bisa geger, bisa ribut, weru sote tempo digawan ning Polres, ternyata bapane Karwadi. Terjadi mboten? Terjadi. Makane kula lan panjenengan sami bersyukur dalu sapuniki, kula lan panjenengan sami nganakaken haul, nganakaken muncung, sekaligus diceritakaken tentang sejarah. Alhamdulillah. Lillah, akhirnya wong kene, oh dadi wong hebat pitahku. Kaki boyote wong hebat, ternyata singgona ini kene kiagong, kikudben. Bahkan Sultan Cirebon pernah meng wilayah mene. Alhamdulillah, dadi ternyata sejati nih gulak lan panjenengan sami, anak putune wong luar biasa. Kaki boyote mah, yembu anak putune mah. Iya, yambu beli orang sing hebat ku kaki buyute, anak putu nek yambu. Iya, kenapa aja kang? Karena kadang-kadang gulak lan panjenengan nasamine dhewe ketika kan gak kaki buyut, ya kan? Ya pengen niru kaki buyut, ku pengen niru nek niru apa nek? Singake ki pengen niru sakti nih bang. Singake pengen niru sakti nih, tapi jarang uang sing pengen niru pintere alime kayak kaki buyut gulak lan panjenengan sami. Jadi bakal kanda kaki buyut, ya kan kanda wong tua pengen ning pikirannya ki apa? Bisa mabur, bisa mendem, bisa ngilang, iya beli daya iya, ya kan hebat ya kan zaman sekin wisora hebat. Wong sakti ku kalah karo wong alim, wong sakti ku kalah karo wong pinter. Lho wong sakti mau bisa mabur zakat. Wong sakti bisa mabur gak dewekan. Enggak warabine be angel sok mabur. Benar? Lah ya iya, tapi bakal wong pinter. Ya aja enggak warabine setanggamu beng bisa kegawa. Lho kenapa? Ya kan gawene kapal. Iku wong pinter. Tapi bakal wong sakti mah jekang dodok ini kene gak bisa kandang jekar wong Jakarta tapaya kelawas patang puluh dina bisa pun puasane patang puluh dina nggal bengi wiridan nggal lamun langsung dadi kadang-kadang gagal awit maning 10 tahun nembe bisa ya tua dikit keburu mati. Iya, iku wong sakti, tapi bakal wong pinter. Sing penting HP-ne Android, kuotane anak, nomere weruh, bisa kandha, Bro.
bisa malah depan-depan kan. Ya. Iya, jadi kalah beli wong sakti karo wong pinter. Kalah wong sakti. Ya wong sakti jekang bisa ngilang. Bakal bisa ngilang ngebeli kutu sakti, aki utange gak pinter ngilange. Iya, rebo duwe, kemis duwe, Bang Mekare masih nyangkol. Ya kan sare ae masih nyangkol, sing ngetek kewere masih nyangkol, durung suwe kandha iring-iringan karena mantri bang liwat dilirik langka. Iya, jadi ngilang kan beli kutu sakti. Bakai aki utangnya kan pinter, ngilang. Oh, jadi jekang, jadi uang tua kulak lan panjenengan sami, didik kulak lan panjenengan sami, anak putuki kongkon jadi uang pinter makane kulak lan panjenengan sami, ning endi bae, kapan bae kulak lan panjenengan sami, jangan pernah berhenti untuk terus belajar di dalam kehidupan apa maning kula lan panjenengan sami dinakinki dicanangkan oleh para sepuh kula lan panjenengan sami tanggal 22 Oktober itu adalah sebagai hari santri nasional. Dadi ning wange ki momennya ki pas ngunjung sekaligus hari santri. Hari santriku siapa jekang? Hari santriku wong sing lagi belajar ning siapa? Belajar ning para kiai. Itulah santri. Dadi santri iku wong sing belajar ning kiai. Dadi jeng, dadi bakal sampean beli pengen dadi wong salah gampang syaratnya. Syaratnya apa jeng? Syaratnya terus belajar. Loh kenapa? Karena wong belajarku langkah salah. Sekalipun salah, bakal wong belajar mah konene dibenerakan, ngimeten. Nah iya, ngitung loro ditambah loro, 5 bener tak salah? Salah, tapi jare gurue salah jenang kinki, sing bener ya, 4. Jadi lamun kita loro ditambah loro, ngisi 5 ditempilingi beli? Beli, loh kenapa? Wong lagi belajar. Jadi jekang dadi bokat sampean ya kan aja salah carane lanjutkan uripe kula lan panjenengan sami selalu dalam kondisi belajar ning sapa jekang ning sapa bae ning apa bae kien sampean lagi pengajian berarti belajar kok suki kimben ana sandiwara ndeleng sandiwara ya belajar. Belajar apa aja kang? Iya kan nonton sandiwara kan aja ndeleng tembangane bae. Delengen lakone sing aran wong dadi seriku. Sorean Pak ana beli sing langsung menang. Delengen Pak Pare diles-iles bakal sore makan. Digebuki menang sote bakar pesuk kari babare bae. Iya? Nah iya, maksudnya jekang, enggak ada orang hebat sih maune seneng-seneng dikit. Kabeh rata-rata ne wong hebat iku blenak dikit. Sengsara diki, ya, iya makannya sandiwara bakas sore, iya kan bakas sore, seri metuki langsung nembang tak karwalas, karwalas ceritanya kan tapa diki, iya kan diguang kuning jin setan merkayangan, oh pada pating drongol, iya kan terakhir pat lampue mati orang kan terus gamelan nyeriring terus sindene kah nembang kembang sukot oh non orang kan enda urusannya bleret kongko nembang iya jadi awal kehidupan kulak lan panjenengan sami nalikane kulak lan panjenengan sami ingin menjadi orang bahagia maka posisikan diri kulak lan panjenengan sami sebagai manusia-manusia yang terus belajar di dalam kehidupan. Belajar apa? Apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar itu adalah pelajaran di dalam kehidupan kulak lan panjenengan sami. Berarti ndeleng sandiwara, delengen pelajarane. Oh, dadi wong hebat kumekonon. Sing petangtang petengteng kalah beli. Kalah. Sing menang masih ngoraya orang bu. Sing gerada grutuk nggak wani kaos nggak wani bendera. Orang uli apa. Sing jenguk bayi nunggu mampu peuli telung. Iya,
Lesti tenan apa anu sandiwara sumpur atau gerutuk gerata gerutuk. Iya kan dia dalam itu yang ngurip gak pada baik kayak konon sing gerata gerutuk bayarane ora sepira malah sing jenguk baik sing ngoliake. Lu masa jangan serok golongan tukang sonoyong gulungi kabel kuyen 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 waya bayaran seperangkat kakek pun jemau deh. Ya sing ngoliake ya sing duwe sone ora. Lah ya iya ya ning kanak-kanak ya ampun ning kene mah pada iya jadi semua itu adalah sebuah pelajaran di dalam kehidupan deleng apa baik itu adalah pelajaran biasane manusia sing kaken lewa delengan titenana orang ning sandiwara orang ning wayang sing kaken lewa kah waya esok bepragak kan benar prakak makane urip aja kakean lewakin pemilihan bupati wis kari meneng bae dongel teka milinti jambu apa jere sirap be kita ora gletak ora din maning dongol sira melu menti jambu apa jere kubu bae kita gletak bareng telu ya telu gletak ya yari sing ane sing gletak ya langka sepriwen ora ya iya. Jadi jangan berarti hidup itu adalah sebuah pelajaran. Maka negulak lan panjodangan sami belajar. Ning di jangan, ning enti baik, ngeleng apa baik, ngerongokna apa baik. Jadikan itu adalah sebuah pelajaran. Ngeleng tangga ake utang ya Allah melas temen. Iya kita majatin nama tenemu, dia aja meluan di kana. Pun mau ngeleng tangga ake utangnya kau si enak temen, jadi meluan. Ya, jadi maksudnya ketika orang melakukan itu, oh ternyata blenak, bis ah kita mah aja. Ndeleng sandiwara, oh kun tingkah lakune mekonon akhirnya dadi mekonon. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu adalah semuanya adalah pelajaran. Pelajaran kanggo kula lan panjenengan sami begitu ndeleng ayam bahkan tas ngendoko si geger rame ribut kokok petok iya ora kan apa kini lagi apa ayam oh ternyata ayam kijare dewek nggak lagi protes ini siapa protes ini kekuasaane Allah subhanahu wa ta'ala gusti priwin-priwinan kini kita semene bagus ya anak suwiwine anak jenggere anak cucuke kenang apa duwe anak bunder-bunder kita kikusti. Akhirnya ayam protes, beli cocok jari dewek makan. Iya ayam kan lagi protes, beli cocok ya wis jari malaikat bakal sira beli cocok bayam. Apa? Serok dek kemana? Ayam pengen duwe anak sing pada karo dewek di dekemi pirang dina. Selikur dino patang puluh riluk ni wayam dikemakin ke. Ya iya antara selikur sampai selawe dina ayam gak kemi endoge jaman selikur dina akhirnya netes maksudnya ya delengen ayam pengen anake pada karo deweke tapae selikur dina dika pirang dina dibeli ya terus anake badek ya aja nyalakan. Ya karena sih ngaran anak-anakku apa bibi te bangkok ya anake bangkok bibi te wareng ya anake wareng bibi te basang ya anake ketika ngomong nah iya jadi jangan ganti ternyata kehidupan gulak lan panjenengan sami ning kono ada sebuah pelajaran. Ono pelajaran hebat maning begitu ndeleng bebek ya kan satuan sing memangan baik urusane mangan ngendok maning netes nabli wis ditenan apa aka ndok ngeremik bebek ngeremik iya kan laka bebek ngeremik lha maksudnya supaya ditenan ada dalam kehidupan manusia kan sing kaya kono iya kan ngendok be ngeremik mah beli kon celetek maning nah makane namakane sing arane bebek di kandang setengah meter bebeli mencelak bener kandangnya bebek kedumur tak cendek rongkilan
mencelat beli. Beli mencelat. Dan makannya manusia gesrup di tenana. Kader tekian majid tekian tajuk ora kaca kapira ronggilan, di ora nanjak-nanjak di bebek. Bebek anda bebek di temakin. Kita mah lagi kanda. Bebek nya makannya ge ngendoge bae ngeremane mah. Beli lah makannya. Jadi semua di dalam kehidupan itu adalah sebuah pelajaran kanggo gulak lan panjenengan sami. Maka gulak lan panjenengan sami kudu belajar. Karo sapa aja kang belajare? Makane gulak lan panjenengan sami dalam kehidupan kudu duwe wong tua, kudu duwe guru kanggo tempat pitakonan gulak lan panjenengan sami. Ki jagat gulak dadi ruwet ngampret. Kenapa? Karena manusia ne wis pinter dewek-dewek, ora ilok takon, ora ilok wawara. Ayo ya beli. Wis arepan ajatannya dina apa bega bagus wis krutuk be ya beli. Wis laka bala laka kapit laka apa serang kabeh. Wong bengen memang sawani. Dene apa? Ya karena masih ana wong tua, masih ana tempat takon tinakon. Sekian, ya sekian ngrasane wis pada pinter dhewek kabeh. Iki arep milih bupati bega sok ana sing takon marang kowe, wo milih mendi? Apa anak sing marak ning kiai, kiai gulaku nyocoke mendi? Anak lah ka paling ning pikirane sing kobe sing amplope gede ya tak cocok kita. Ya akhirnya kacau uripe gulak lan panjenengan sami. Ya kenapa? Ya karena gulak lan panjenengan sami wis ora duwe wong tua, maka belajar anggulati wong tua, belajar anggulati guru kang sejati. Bukan kaya ngapa aja kan guru ya? Ya bakal kanda guru ya bisa aja aja atu-atu standar, ya standare sing syariat we guru we. Mbayang tak beli, bakal nguyu cewok tak beli, bakal utang nyaur tak beli, bakal nak kiai utang beli nyaur itu saja peluan ora peta berarti guru. Iya? Lah ya iya. Jadi standarnya ya sudah gunakan standar dasar aja dulu standar syariat bener tak beli, jujur tak beli. Loh terus? Ya terus mata duitan tak beli kan mau no terakhir. Loh kenapa aja kan? Karena orang yang patut kita ikuti itu ning Al-Qur'ane ku jelas. Kita mengikuti orang itu seperti apa? Al-Qur'an jelas menyatakan ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ittabi'u pada meluas sampean kabeh maning sapa menusane la yas'alukum ajron ora ilok kanda bayaran. Jadi bakal sampean pengen melu, pengen ke guru, gula tanah guru sing ora ilok kanda bayaran. Bakal durung-durung kandane wis tarik tinggalen ora petak pun. Jelas? Iya, jadi gula tanah guru sing ora ilok kanda bayaran. Gula tanah kiai, gula tanah ustad sing ora ilok kanda bayaran. Kiai ndi, ustad ndi, yakeh ning gulak. Lu sapa aja kang ya kasih ning tajuk-tajuk sing ning madrasah-madrasah ora ilok kanda bayaran dikane wis sing lak ngertine. Ayo ya beli. Lah ya iya ustaz kiai selagi masih duit-duit dewek bakal njaluk ning anak santri ya kan mau wis mentok be bayo bayar listrik dewek langka. Akhirnya pengumuman ning santri ce mang ustaz duite langka dadi kun mai sayo je pada patungan wong siji 5000. Ika yembok bapaknya kebeli ke alhamdulillah. Alhamdulillah seminggu mung 5000. Mung mawayo balik maje ning tajuk ke kebayaran. Boro-boro syukur alhamdulillah. Celetuk ke kuaja ning tajuk kono. Bayar baik. Kono mah. Ayo ya beli. Enda tuman si ngomong kayak gini. Ustaz kini aja wani ngomong. Enda kita si ngomong. Ustaz kini si ngomong dijobrak ukurannya. Karyang mebalik ngeskin. Lenak serok. Nah, ya iya anak yang ngaji seminggu lima ngewu yang bakal seminggu 5000 kesebulannya bira rong puluh ewu dika mangkat pasar jati barang sepedene dititip nah bira bayar rong ewu mangkang galdina berarti sebulannya bira sewidak
Ah, udah dilarang regane sepeda bodol karo anak gua. Dau terhitung karo sepeda bodol, delemanin terhitung karo uyu gitu kan. Maksudnya ngitung karo uyu, ya serobaya sampian mang terminal, pengen nguyut, cur pira. Securan kiwa, rongewu. Lamun pindo, cur-cur, patang ewu gitu kan. Barang jagate udan ngerecek bae ora carcur carcur ayo suruh bareng anak butuh ngaji ning tajuk ngaji ning madrasah sawulan limang beli bersyukur alhamdulillah malah ustadi sing dijobragi bakal anake nangis ustad anake kita ku bakal ngaji kene ku nangis bae uduh kalem blisin suruh ngati jadi ustad ku kongkon mong-mong-mong anak ira uduh. Terus karuan mekonon sendal hilang komplain mana ustad sendal anaknya kita wis pindo bulan ginti lagi sedikit hilang kini hilang ya kita metak jawab jadi kita hanya kongkon nonggoni sendal anak ketika menusa ya modelnya kayang kayang konon ustad sing wuruki ustad sing dide jadi dia kan gak tiba kepengen melu pengen tiburan karo kiai ini aja tiburan kiai kanak-kanak tiburan anak kiai kang ana ning desane sampean krungo jelas kadang-kadang sampean kualik urip ora kiai kanak-kanak sih disalami dirampe kiai kene ne teka dhewe balik. Halo. Kualik beli. Kualik sing dikrongo kapan omongane Kiai Jakarta. Kiai hebat-hebat beli lok lurung ning bulak. Bener? Lah siapa sing ngajakaken anak putune sampean kenal karo Al-Qur'an, kenal karo Iqra, kenal karo fikih, kenal karo sipina. Ustaz kene, kiai kene. Jadi ketika kamu menghormati dan menghargai kiai kang dise kanak-kanak, Anda harus lebih menghormati kiai kang ana ning desane sampean. Jelas? Awas. Lah ya iya. Ya kan ya tapi sampean majikan enak kanda nih gelem ceramah. Kita mah gelem ceramah, gelem kanda diundang ning bulak. Napa dibayar? Nah, ya iya tapi kiai kang ana ning desane sampean, mereka betul-betul ikhlas ndadekaken anak butune gulak lan panjenengan sami kenal kalian ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka titeni bakang gulati kiai syaratnya apa? CJ ora ilok kanda duit. Makane makane para ulama ndawuaken. Jadi sing ayat kini para ulama ngemet kesimpulan. Apa dawe? La tahmilil ilma an ahlil bid'ah wala amman la ya'rafu fit talab wala amman yakdzibu fi hadisin nas fa illam yakdzib fi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jare para ulama ndawakan la tahmilil ilma aja nggawa atawa aja geguru sampian kabeh ning menusa kang model kaya ngapa siji an ahlil bidah ning wong sing gawe-gawe aturan anyar sing ora ilok dicontohaken ning kaki buyut kula lan panjenengan sami bengen pinake Islam anyar-anyaran. Bakal mancing mene wejanine kudu semene sarah temekenen iya kan nggawane minyak yen lawane wis mangsa pedah ana maningkin sing adol kaplingan suwarga 2.5 meter 5 juta rekane mana wisana model kaya kono. Iya ana maning sing ora kudu sembayang ora kudu puasa sing penting sedekah sing lancar ning fakir ning miskin ning yatim ning piato mung kari sampean ora weruh di fakir di miskin di yatim di piato dadi wis kumpulaken bae ming kita engko kita sing bagi akan anak anak mbulak ana sing meluan iya itu ya wis bakal gawe anyar-anyaran wis bangsa beneran. Jadi jangan pernah berguru kepada orang yang mengajarkan yang tidak ada ajaran pada waktu zaman bengene kaki buyut ya kulak lan panjenengan sami bengen ngajarakan ajaran agama Islam itu seperti apa udah ikuti saja yang itu
Dadi cak Kang, yang dadi kunci nek urip kula lan panjenengan sami ning alam dunya ki apa cak Kang? Siji ngibadah, loro menggawe sing bener. Dadi utamane, ya utamane meyong ibadah dikit. Duh kenapa? Karena Gusti Allah gawe makhluk kang arane jin, kang arane manusia. Kanggo apa jare Gusti Allah? Yang jelas ning kono wa ma khalaqnul jinna wal ins illa liyabutun isun ora gawe jin karo manusia kecuali kongkon ngibadah karo isun. Ya tapi jekang uang majek kudu menggawe ne kita kanggo sangung ibadah bari sujud de anteng berase kira jejeg kan konon jadi menggawe ne kita tujuane ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membela sujud de kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat dasar ketika kula lan panjenengan sami ibadai ajeg yakin mulai rejeki ini jejeg. Jadi priwen cara rejeki ini jejeg ya sembayangnya sing ajeg. Subuh beli, duhur beli, asar liwat, maghrib ora, isya isrok beti tenang. Menggawe metodol kaya kitiran melarat meyadati. Loh kenapa ya Kang? Ya karena ketika kula lan panjenengan sami tidak bisa melakukan sholat berarti hidup kula lan panjenengan sami belum bisa mengatur waktu di dalam kehidupan. Tapi sampean lamun sembahyang subuh, duhur, maghrib, isya dilakoni kabeh yakin. Jadi karyawannya siapa? Jadi alam ukurannya. Lu kenapa? Ya karena sedurungnya serengenge metu kita wis tangi sembayang subuh wong-wong durung pada mangkat kita wis jenguk ning kono. Konone masih pada kotor disaponi sebrak sebrak sebrak. Eman beli majikan. Eman beli. Sok. Bener itu ku kopi di kopi ini. Bener itu ku udut di udut. Kenapa? Dia sampiannya tekane ngulu. Gara-gara sembayang subuh. Tang ini esok kawan tengah wolu nembe mangkat ini akan uang wis pada menggawe ku nembe klek tekang kono ku beli gawe menggawe gawe kopi dikit kongkon jemajikan beli sengkel benar lah ya iya apa maning waya mangkat soni aduh yun sing teka sing ulu orang ini beli dongol. Dongol, wayan dongol, wong pada ngunjali salon, kune gawe kopi, kongkon jebli dugal sejene. Akhirnya ke wong telu kan kompak, pecaten mega bos karyawan kaya konon mah. Disengiti beli? Ya iya, tapi sok gulak lan panjenengan sami. Sholate, ajek yakin rejek ini, jejek. Ragat subuh, ya kan menggawene dewek jek kita mau running sound running wong lapa luru derepan serok mangkate esok wis jenguk bening sawah wah kaji teka arep mendiji iku jarep nerepaken ji melu gaji wis ceblokan kabeh ya bagian ceblokan kabeh gaji ya masa beli bisa nganjungaken kita siji ku ya ning endi ta ning endi ngelas beli kajine wis les yang kanang pojok ya on warap ae jare kita kebagian beli kenapa mangkate esok maune subuh bareng kuwen beli sembayang subuh mangkate esuk tawan setengah wolu nembek klek klek ning sawah wis pragat wong derepek tuh dadi ya kaki yang begitu jelas sholat ngatur uripe kula lan panjenengan sami kongkon dadi wong hebat esuk sedurunge srengenge metu kita wis pangi menggawe sing bener iya kan iya koliren begitu adzan zuhur kita liren mandek dan menggawe sing awit esok kawak-kawak menusa anak pegelek dodoka raupa banyu wudua ngadepa karo Gusti Allah salli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'a lillahi Allahu akbar pragat zuhur mangga sing durung pragat-pragataken sing dulur kenal kelaraken sampai kapan sampai azan asar itu berkumandang stop mandeg srengenge wis surup kabeh makhluke Gusti Allah surupe srengenge balik ngumai dewek-dewek masa wonge beli balik-balik iya kan balik salat asar begitu azan maghrib giring anak putu mangkat mengtajuk ya sing tuane kedik
Anak putu kongkon mangkat juga anak putu nebae kau sih dibeletik-beletik. Hei maghrib balik balik balik. Anak putu nebae kongkon balik bang tajuk dewek yang dengak nonton TV. Anak ning kene si mokonon. Enda bari kerungu. Hari anak putu nebae dipelepak-pelepak kongkon pada balik. Dewek kemalan dengak nonton TV. Giring anak putu mangkat mang tajuk balik-balik bakda sholat. Isa, terus ya istirahat karena suki kini menggawe maning semono enak diatur ning Gusti Allah ngatur dewek pada tubuh beli mangkate kawanan grepe kari ya luhur ya gak liwat suruh wong-wong wis padang gerabak ngkono masih ngunjal baik benar lah ya iya wong wis pada balik nyatu ning kono nembeng gerabak tekang umah maghrib ya kari lempu ebain terus adus geletak iya lah ya iya akhirnya urip ya ketriwal riwal nung subhanallah ning bulak ku kaki buyutek hebat sekalipun tidak ditulis di dalam undang-undang aja maning kun wong grabak wong derba sandiwara sing bayare larang baka anak adan kumandek bener beli rok arep sandiwara pas rok ya kan bina remaja dwi warna sandiwara anyar wira mandala ora kan puluhan juta regane ku rok wira mandala ditanggap ning kene taun maning bokat ya iya ya kan terparah orang nyebrang bene ne ya iya kun makari rundingan gede bekerka mah ya ya aja takon ning kita beli udah kesasar jika wong bulak takonnya mengarahan ini raja kang nirwa apa wira mandala ya takon nanti ya kader pada be bulak semua lah iya iya terus masalah kan diskon-diskon aja nora ya iya yari bapak Raden mah ora los ning bulak mah gak jadi masalah sing penting son bayarana panggung bayarana terus kita balik sama nana oh ya orang-orang jaluk bayaran ora apa mana kader aro wong dewek kan kokon ora. Ya ya iya mung bakal wae balik sango sangonana. Iya sok bae titenana. Ning bulak kita tanpa ada undang undang tapi kegiatan apapun, sandiwara apapun, organ apapun bakal anak adan ya mantep. Benar? Bagen sandiwara lagi rame-rame ego. Perang maju. Serbu wah tambuhannya jurang jureng jurang jureng tapi sok ada suara di masjid Allahu Akbar Allahu Akbar lanjut perang apa mandep langsung kan MC Firsawan yang budiman dengan terdengarnya kumandang sholat asar kami segenap kru Wira Mandala menghentikan pentas kami sejenak untuk menghormati adzan asar. Mandek beli sandiwara. Delengan wak, sandiwara sing bayare puluhan juta. Baka anak adzan ku mandek. Iki sing grabak gora iya. Ayo suruh ngomong orang krungu suruh. Orang kerungu, iya orang kerungu ini pringin yang batu resing tengah ku minggir njawil adan jika malah diwara, mandek beli beli malah berbalik ya enggak jekan bapak gawai ini ustad jekan iya, jadi ini sebenarnya gula lan panjenengan sami sudah punya budaya yang begitu hebat, apapun kegiatannya ketika anak adan ya alhamdulillah. Ya ya semono nek wis lumayan kita ndelengaken. Alhamdulillah dan ternyata wong bulak kan wis cerdas-cerdas, wis werung kena, wis weru yakin waya pengajian ya kudungan. Iya kan? Ya iso kek mesti ora ngandel lah mokonon kabeh. Iya kan? Ya itu ya berarti kan wis cerdas kita ki ora. Waya kudungan yang nganggo, waya pengajian yang nganggo, kudung, waya organ ya sejen maning ora. Apa maning sandiwara ya beda maning. Iya, tadi kan ini sudah mampu menempatkan pada posisinya. Waya pengajian ya kelambi pengajian sing ora duwe kudunge mangkat ku nyelang dikit ora. Nyelang kudunge jisira. Iya ora.
Iya, apa sih jeng? Hadiri pengajian siora. Ya alhamdulillah. Ya siapa tahu tekan kene ge burat baret kutung ku ora biasa degatel kukur mana, kukur mene dangani maning ora. Wis aja pendelak-pendelik wong dikane kemane. Tapi ya yang jelas ya, ya seperti itu yang ternyata gulak lan panjenengan sami sudah punya budaya yang selalu ngelingakan gulak lan panjenengan sami supaya bisa keparak maring Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakang dadi ketika gulak lan panjenengan sami arep luru guru kang sejati, syarat pertamane apa? Gula tanah kiai, gula tanah ustad sing ora ilok kanda bayar. Kaping pindo jekang wala tahmilil ilma an amman la yu'rafu fit talab. Jangan pernah berguru kepada kiai sing ora jelas maune belajare ning endi. Ini wis mulai akeh jagat Indonesia. Ini Bapak Raden pengen munggang panggung jag tepai cara apa dadia pendongeng. Laka sing ngrote syukuran. Ya iya tapi lamun kono al mukarram al ustaz. Julem geger sing kono niki. Ya iya tapi bakal kita nantikan apa dongeng dari Bapak Raden. Ayo serup siapa sih harapan protes. Ya kenapa? Ya kan duduk kiai kan malah lagi dongeng. Ya salah. Ya iya yung bakal dongengku. Ya kan versi sejarah itu nanti berbeda. Berbeda-beda. Jangan paksakan untuk sama aja maning ning beda kitab. Sekitab riwayatnya bisa beda. Kayak muludan. Singarani Kanjeng Nabi Muhammad kusapa. Siji ngomongaken singarani iku emboke, tapi ning riwayat sejene singarani ki bapak tuane. Kanjeng Nabi Muhammad lahir dari satu riwayat Kanjeng Nabi Muhammad lahir dalam kondisi bersih, wis sunat, wis coplok. Tapi riwayat ning sijine dikatakan bahwa Nabi Muhammad lahir durung sunat. Sing yunati siapa? Bapak tuane. Itu dalam satu kitab. Kitab apa, Pak? Sok dibaca berjanji ini. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan makhdunan maqtu'a surati biyadil qudratil ilahiyah. Wa wulida lan dilahirakan sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi nadhifan wis bersih, makhdunan wis sunat, maqtu'a surah wis coplok biyadil qudratil ilahiyah atas tangan kekuasaane Gusti Allah. Tapi gelengan mengsore wakila khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiyah. Wakila ada riwayat lain yang menyatakan Nabi lahir belum sunat tapi disunati oleh kakeknya. Kapan? Ba'da sab'i layalin sawiyah, sawise pitung bengi entes lahir. Ada lagi riwayat yang menyatakan Nabi lahir beli mamba dalan kuun tapi disesar oleh malaikat. Mana yang benar? Makanya aja ngotot bahkan yang sejarah. Nah ya iya mau cerita Bapak Raden mekonon. Ya kan makanya sular, ya sular kan bisa bermakna al-mala. Al-mala itu apa? Penggeden. Sular, sular juga bisa bermakna sebuah aliran banyu. Nah sing bener di aja ngotot. Gaya iya jadi bakal sejarah enggak boleh ngotot. Ulun dije ning kene karo bulak bisa jadi ulu kene bisa jadi ulu kana tergantung Anda ambil versi dari mana. Kok bisa begitu je? Ya bisa begitu. Loh kenapa? Karena nanti dalam sejarah yang paling susah itu apa? Yang paling susah itu menentukan tahun. Ya iya. Jadi niruwet kan nentukake. Loh kenapa? Karena banyak yang nama yang sama. Ya kayak Surya Negara. Anak pira Surya Negara? Puluhan. Benar? Benar. Puluhan Surya Negara. Surya Negara kien tahun pira, Surya Negara kien tahun pira, genai ini ngenti, jumeneng ini ngenti. Termasuk Dampu Awang. Anak pira Dampu Awang. Kien Dampu Awang, kien Dampu Awang. Ini Dampu Awang tahun berapa? Ini Dampu Awang tahun berapa? Terwajib. Kon ini si kakek kan kesasar. Oh anak butune Ardi Sela. Sing Cerbon Grutu Kimene. Ya kan karena sebelah Buyut Jumirai kan Buyut
Ardisela. Ini Ardisela. Ardisela ini tiba kekin. Ardisela tukang sulingnya Sunan Kali suling. Bener ya kan? Ya bener itu Ardisela. Tapi kan Ardisela tukang suling. Oh duduk Ardisela ini mangatang aja. Bahkan Ardisela matang aja. Mana mengsindang laut? Udah namakan ya. Kutu telitinnya kini lepak. Tahun. Ya kan kejadian ke arsitem nih kene, ya kan gedeng resmi. Itu diperkirakan tahun berapa? Di situ disebutkan pada waktu zaman bukan kepemerintahan Syarif Hidayah. Tuh. Kan kadang-kadang wong kan weruwe aku Wiralodra aku karo Syarif Hidayah. Ya sejen zaman. Tuh begitu jek makane bakak anda sejarah aja ngotot. Ngotot iwas ngotot kewirangan. Begitu dibuka nasabe beli nyambung pintu longop. Budi bagaimana? Wes aja meluan bagaimana bagaimana wong kene mah. Ngapa ngurusi nasabe wong nasab dewek beli ketemu? Halo? Ya. Aja maning nasab. Ya nasib iku berdasarkan nasab. Bahkan nasabe beli ketemu, nasibe gamburadul. Oh. Kenapa? Karena tidak ada orang hebat yang tidak tahu nasab. Rata-rata wong hebat pasti weruning nasab. Delengan wong hebat-hebat ning Indonesia. Wis delengan presiden Jokowi, anaknya siapa? Oh, bapaknya arane Kuwon, bapak tuane Kuwon, buyute Kuwon, canggane Kuwon. Oh, ternyata Jokowi ku turunan kerajaan Kuwon. Prabowo turunan kerajaan ku jelas kabeh. Makanya laka calon presiden sing bulak. Kenapa? Beli jelas. Beli jelas turunannya siapa? Yang bakal uang ora jelas turunannya bisa aja nyalon presiden, aja nyalon gubernur, aja nyalon kuwu, apa aja nyalon bupati, nyalon kuwu bakal silsile beli jelas tak jamin bangsa dadia. Bisa nek kuwukin kita di karena weru silsilae bapak kita rane kian buyut kian canggane oh buyut kian kui dua anak kian 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 dua anak kian oh berarti kita karuwong blok anak ah tunggal putu di para kibli eh siraku dulu rek kita ki harapan nyalon lagi harap nyalon oh non serok kita ini ya. Ya kenapa? Karena pendukung yang paling hebat itu siapa? Sedulur udah bakal sedulur dewek bisa jadi ujung tombak dan ujung tombok. Ya sing penting dulurnya kita jadi kuwu. Benar? Lah ya begitu. Wong sejen maka tergerata gerudu kebaik. Diajar saya ketewan ngalih. Nyocok gitu. Apa? Iya? Lah ya iya makanya wong bakal beli jelas keturunannya. Angel hebat. Jadi ya kang bakal pengen... Bagus eh nasib gangdana nanasab. Masa jadinya serbae wah wong anak-anak padang nginep ning buyut, sularono sing nginep ning buyut, kelir. Wong kene nih jarang sing nginep. Ayo serob diteni. Halo. Uy. Lah ya iya, yo kenapa aja Kang Yong? Ya angel kandane wah. Sampeyan mau cita-cita mah pada pengen jadi wong sugih, bener. Ana kene sing pengen jadi wong larat bae. Abe pengen jadi wong weru carane sugi. Dudurung weru kabeh cara. Apa dia? Ya carane sugi kan siji ibadah sing salat, wiridane sing salat, puasane sing salat, menggawene sing bener. Weru rumus sugi kin. Weru dilakoni beli. Yen kan. Dalam dilakoni bangsa kaya kuno nabati kaku. Jadi ini kaya konon, lo kenapa? Mbayang ya sekiengnya, wiridan ya sekecandake, mola gawe ya ari kiem. Akhirnya enggal dina sing ake delangap, belum. Yung kuen sing lakoning ibadahnya sholat, wiridane sholat, puasane sholat, ya kan? Menggawene, pasti durung ning konok masih menawa baik bisa. Apa maning sing wiridan beli, sembahyang beli, puasa beli, males sedadi. Ya uripe ya sengsara bae. Sing didelengaken wong sejen dhewek mung gawe beli apa?
beli sing dipandang-pandang wong sugi kok si enak temen. Tangi turungi nung kopi, jabure serabi, udut beli mari-mari. Dodoke melangkring tumpang kaki, enak temen dadi wong sugi. Mobile ning ngarep telu, motor duwe wolu, umai anak rabine belanja saben waktu, pengen apa baik bisa dituku. Kononorakana sayang cuma bisa nyawang, cing lagi ketempelan. Jebalike si badan laki mong pengangguran, aduh saben dina mangan. Ya ya patu aja kalah saing be karo dalang bisa nempang kok kita. Alhamdulillah. Tapi bagian bisa nempang kembang sendalang aden tenang kita mah. Ora. Lho kenapa? Enak itu dalang masa wengi. Yakin enggak sejam rong jam balik kita. Dalang masa wengi. Wengi. Ya, ya alhamdulillah. Ya tadi ya kan. Ya tadi sebenarnya mah rumus apapun Anda sudah pegang. Tapi permasalahan yang lakoni bingung. Lemak anek makane gegurwa karo wong sing jelas ilmune. Maka wong ilmune ora jelas ibaratnya sampean nyangkok tanduran. Durung weru uwe kaya ngapa dicangkok jeruwet. Sing diarepkan pengen wow jeruk Bali dicangkok ternyata metune brenuk. Iya kan salah nyangkok. Jadi bahkan nyangkok sing jelas sing dicangkok uwe-uwe apa lamun rambutan ya rambutan ora lamun kelengkeng ya kelengkeng mun menyangkok je batuk rutuk bae ya sing penting baje wiwitan cetak cangkok sing dicangkok cemara arep ngarep napane godonge beli kena didol kembange langka uwe. Ngopi ini wiwitan selawas-selawas gadang gede, gadang orang jelas. Jadi lurua guru sing jelas, sing jelas apa deh? Ya sing jelas wis cukul kun kuis anak, uwe tingkah lakune, bener. Jadi dati aja ke guru ning uang-uang sing ora. Ya kenapa? Yang baka guru webe ora bisa, ya apa maning murid? Guru yang wacane alam taro kaipa pangala ada. Guru yang wacane kaipa pangala. Santri nih, ya paling santri nih alam ya jengal. Serok ditene. Guru alam taro kaipa pangala. Santri nih alam ya jengal kaida kumpi tadelil. Ya, makan deh luru aku. Rusing jelas. Karena ya karena akhir zaman ake wong sing ora. Ora jelas ngaji beli mondok beli ketemu dadi kiai. Ya iya iya. Ada yang ana wae munggah ning panggung ning mimbar entes mabok. Nian ya. Ya nabi ya karena akhir zaman seperti itu. Wong sing ora bisa padu bisa ngomong wae prangsane wis bisa. Wong dadi kiai ku kudu latihan. Kudu latihan pada baik. Aja maning jadi ustad, jadi kiai, jadi MC be latihan. Iya kan? Ya jadi dalang latihan. Beli latihan warmak serok sandiwara ukurannya. Priwen bahasa halus dermayu. Penggawa laporan kudu. Priwen bapak raden sing laki. Kita mendeleng napa ya? Kadang-kadang sing diuruki karo kita ulu kita bisa. Ya karena memang bahasanya kan kudu bahasa halus. Begitu seorang penggawa lapor, priben bahasane, inggih amit agung palamarta, Gusti, isun dumrok jog tanpa larapan dir kaya deneng pucuk den telorongaken. Layalaya kula dugi mriki, kula ngemban duta kalian wurana. Yen duta namineng kengkenan wurana, isun wakil pengucap saking tanah Mataram angangkir serat kangge panjenengan. Mangga Gusti ditampi. Keren sandiwara.
Orang pun sandiwara, orang belajar mani, ya sing penting ngomong. Orang sing galang bocah jambak, belado sandu, je punten, je bapak raja, harap takon je reang. Ayo kaco beli sandiwara. Kaco, takon apa je sira, ano je wadalu, ko je jumbak jati barang, ical je gusti. Kaco, ya kaco. Jadi semuanya, semuanya butuh latihan. Dadi penggawa priwen, dadi raden kudu priwen. Ane bakal dadi raden beli bisa ngomong, priwen jakang gampang. Napa? Sirane dadi raden pengung. Ya wis paling delangap, delungap. Konene gage dipateni bae wis ora. Ane bakal dalang durung bisa ngomong dadi ya raden pengung. Terkenal sura kukurane. Kenapa? Karena ana raden anyar, ge sapa raden pengung. Ini orang bisa ngomong, orang bisa anda bakar pan ngomong ambekan ini ambekan mana ngomongnya raka mung seraka raka untung dalam si jini wis profesional orang beli penjek ini kang wis cepat ini benang beli ngomong-ngomong sih lah ya karena memang dalang itu punya cara dan punya trik priwen ngelinaken wong buta ditanggap panjang wa. Sore wis dangkan bature ngomong kau bakal waya diripane kita tangekaken dikane kita pengen turu gletak ning kotak hari bature jare dewek mah rakat diripan kin ki waya deweke entes keratonku alas mung supaya aja kaget dadi ditangekaken dikit ika aja siap apan ngedrip wis siap jarepan ngedrip mung si buta kundaranane wis ngedrip dadi cang ora topongnya dinggo jelek langsung metu panjak kaget tuh yo kenapa yang kraton buta wis metu ya untung hari-hari buta kan bahkan yang sandiwara kan jogede mundur iya kenapa jogede mundur karena baka buta jogede madep mengarep kone panjake mandek kabeh konon sih makanya gemundur aja nyetop panjak ngendang iya makanya buta metune mundur bari panjake aja mandek lamun matu konon kan mandek kabeh panjak makanya begitu buta metu ora panjak kaget iki buta lagi apa-apaan waya kraton wis metu kiwur akhirnya joget selewa-lewa iki raja ki meneng ba. Begitu delengor si kraton rupane mbah akhirnya raja ngomong yang raja ini hebat buat dalang profesional beli ngarah kesalahan stop rota dinawa sakin pundi saliramu mungkin deleng kraton lah salah yang kiru iya deleng kraton jadi ngerem salah rupanya kita priwen carane aja di umpangi saliramu buta sing di utusan sing di isun buta kini nih bay ya wis hari kane saliramu buta kini nih bay aja ngganggu rundingan para pinangeran kabeh kang ananing kraton manjing saliramu ya manjing kanan tokang jero menjenggungi wong kun. Ya itulah pemain-pemain profesional salah beli ketangguhan ya wong nonton mendarani ya begunku iya siluman buta konone lagi ganggu kraton ternyata begitu dituding raja buta nanti buta kini nih baik mancing saliramu ya mancing kanan wis iya jadi ya itulah profesionalitas seorang dalang salah tapi priwen carane beli katon salah teruang orang baru apa nih cerita tutup tak beli yang pentingnya joget lah kita mau orang ya wes orang baru lah kau ni apa bukan nah, ya iya dia makan enak makan ya gula lan jadi ya kang dia makan ya gula lan panjenengan sami belajarlah kepada orang yang jelas silsilah keilmuannya aja padu belajar nih uang pak dia kau nenek ketipu baik dikak
Meluru guru jenggulat ini sing sakti, sing bisa mabur, wis bangsa petaha. Bangsa petaha, wis bangsa petaha. Makane gulak lan panjenengan sami belajar. Ya tapi jokang belajar ngomong aja sing enak ku jokang MC. Bagian MC enak gak nagena-genae. Ya iya lagi MC enak, hadirin yang berbahagia. Tiba saatnya kepada acara yang kita nanti-nantikan. Iya kan? Iya bakal lagi MC. Tapi bakal jadi ketua ngunjung, ya aja kayak MC. Laporan bertanggung jawaban panitia buyut sulap Hartiwan 40.000 Wasja 200.000 bareng 5 lembar kapan beragat di syukurannya ke sandiwara ke beli labu-labu. Jadi enak-enak tapi anak waktu ini. Jadi ngomong be belajar wa. Apa maning urip sing semene dak. Aku mau bisa nyambut ninggene ke belajar maunya. Ngadep kali kata assalamualaikum. Assalamualaikum. Mira ini mesti ketemu kita belum di waktu ini lagi ke lebih apa. Iya. Ayo sok sakona pasti belajar. Belajar dikit. Ku kita dilihat bisa kangen kene iki belajar maunya. Termasuk walebe ya belajar. Priwen carane kandha waktu tahlilan nglepasaken mayit. Ya kan? Ya iya nglepasaken mayit ke bahasa lebih sederek sedaya kami pada nyakseni niki mayit kang ninggal, niki mayit sae. Tengono no ora. Iya sekalipun ana sing protes mbuh sih sae-sae priwen sebab mabok bae sae. Nah, kadang-kadang gula bengen makanan jadi lebih diprotes. Itu bagaimana, Cak? Mungkin mati kan mabok lah, cik bocah. Main lah. Ya kenapa lebih memaksakan orang untuk menyatakan itu majin? Saya bukan memaksakan, itu kenyataan. Loh kenapa? Ya itulah hebatnya jadi orang Islam. Kenapa ya kan? Karena dongane wong Islam diajarakan dengan kanjeng Nabi priben. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah, dadekaken uripe isun kanggo nambah amal bagus. Terus dadekaken matine isun kanggo ngandhep amal neksa. Jadi bakal wong Islam urip bagus, mati bagus. Makanya lebih mengatakan iki mayit sae. Sae, kenapa sae? Begitu bocah iki mati, suki iki mabok beli. Main beli. Gawe rese beli. Nah, berarti sae mboten. Terang deh, pakai lo nih waktu ini. Jadi lebih bohong gak? Ya Allah, memang bagus. Loh kenapa bagus? Ya kan Sukiki mari main buat Sukiki. Mari mabok. Berarti kan bagus. Karena kematiannya itu menghentikan semua kejahatan. Ya tapi tetap mau bahasa lebih. Oh, lebih nencakan MC, ngepasakan lagi gaya MC. Konenya kumadok masih bersama-sama. Dalam suasana duka cita atas kematian saudara kita yang suci itu, siapa dia? Kita sambut mayit kita yang satu. Nanda lebih diberajar di umum. Makanya ke guru atau pada guru yang jelas, jelas apa? Jelas kapasitas keilmuannya. Bro, mau nek untuk ke guru yang kuen, nyantrinya yang kiai kuen. Berarti bisa, ya kan kian bisa. Karena sekian dia, orang jelas ngaji neneng di, anu neneng di ketemu dua masjid beliok, ketemu dua tajuk, ketemu munggani panggung, wah kola manin kola sampai perangkat kola dikurasi kaku. Iya, makanya, ya cari guru satu orang yang tidak pernah membuat perkara baru yang tidak pernah dicontohkan kepada orang lain. Dua, carilah guru yang jelas silsilah keilmuannya. Yang ketiga, cari guru. Jangan pernah berguru kepada orang yang suka berbohong. Aja ilok ke guru ning wong sing tukang bobak. Maksudnya, membohongi orang dan dirinya sendiri. Jadi bahasa Belanda nih, apa? Menusa sing grobak bodol dipakoni. Pinter ngobrol, beli bisa ngelakoni. Iya, gerobak bodol di tak
pinter ngobrol di desa. Ngelakon nih, bapak kandang bakal ironia, ngelakon nih, beli dia. Terburu kami pada sedekah, pada zakat, karena uang sedekah ku banjaran yang gede, ngajak uang sedekah, dia yang memedih dia beli kira-kira. Ya, 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 cek ke guru nih, ngelusah kaya kono. Oh, ya karena bengennya gak ada ngelusah sama kono. Musuh, iya, iya, makanya, makanya sampai sekian masih dari pita konan yang uang. Lu siapa aja kan? Buru tekek. Buru tekek. Tekekku bengennya tiampung gede yang ini. Iya, hebat bengennya. Ya, ya mau ngekonong, pinter warai, digelem, ngelakon. Tanggung ini bilang-bilang. Sampai sawi jinin dina, tiampung kini ngumurakan para santri. Begitu santri wis kumpul, diomongi orang. Para santri-santri sedaya yang diskumpul ayung empat nang bayak sah ing siti hinggil binaturata lin kaya dene kuntul tumiba ing lelera. Karena dene isun ngumpulakan para santri kabe karena isun duwe ilmu kang pamungkas kang bakal teulungaken ing kabe para santri. Oh nang lamun sandiwara ya menora. Nah, iya, ya iya kan mau bakat kurang dalam bisa mau gak beli orang kita ya. Iya, jadi santri nek ini jora. Ya santri bakal tinggi, bae ora ya. Ya iya paman wis diamplop ya ora wis temenan dia. Ya nggih, jadi santri. Apa? Nggih, tekai rapal mantra nek terus para santri kudu gelem ngrakoni tapa braka 40 dina lawas. Siapa kang bisa ngelakoni Allah dalam tapak ian benjang bakal dari wong sakti mandraguna totosan yang hujanan yang kulit orang mempan papak kalu yang pandai bisa mabur tanpa lar, bisa meletik tanpa selentik, bisa hilang sapan jago jadi para santri nurut besok lakona tak kabe para santri bubar, santri pada tapak wong santri bulat, kok sorot-sorot bahwa bongi diri dan kuatak bebe, kuatak bebe ya guru sing ngupaye wiridan beli laker santri ini awan puasa mecekang mecekin merah guru ya wongkong-kongnya kebal santri ini mah solot-solot sing lakoni santri ini guru ya beli makanya santri ini bagi sakti-sakti. Jadi salah satu jenis santri kelakoran ramah bilang atur akan matur kesubun atas wejangan dan ilmu sing panjenengan isun dati menusakan sakti mantra guna bisa mabur bahkan isun ramah bisa mancing sesorot yang ramah nengdi ada bolongan isun bisa mancing bisa tembus akhirnya jari gue ya saya cuman mengjapa nungjapa ada wibitan gede begitu dalam wibitan gede kok orang nah wibitan pun bolong. Isung bisa mancing bolongan wibitan gue. Terus metune ning dhuwur kan. Lah wis sok-sok Rama pengen lu. Akhire si santri marak ning wibitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan ngilang orang. Masa terus bismillah dongo lele dilin lelek kuna rombongan ya kuma maka dongo lele dilin kuma. Nah iya ya maka mau sakit kan begitu bismillah sok hilang dulu lah makanya begitu parah para wibitan bismillah hilang akhirnya guru yang gue latih wih santri isun empat dong oleh penimbulan rana isun karena tenggil kan mudun jelepuh rama ilmu sing sampean gula tuntas ngelakoni ilmu sing sampean sampai bisa dari sakti model kayak gitu. Tapi kula-kula Rama masih keger. Kenapa? Rama guru bisa beli kayak kita. Rama takon ini guru ya. Rama bisa. Oh ya kita maning cung. Ilmu sing kita masa beli bisa. Tapi kula-kula Rama pengen meru. Iya tak bisa mancing. Ngomong kula dedeknya beli ngerasa kakak. Priben caranya mancing. Encang gak Rama pengen meru. Isun. Akhirnya kan gengsi wah. Eh, iya, jadi bahasa bulaknya mah pindang-undang. Ya kan? Iya, maju kepalang mundur. Iya, dong, deleng. Iya. Akhirnya gue marah memimpikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata bisa mancing.
Mun begitu bisa mancing, prima tuh. Jadi santri kekelangan, mudik lama dulu. Mancing mengjuru bolongan, beli bisa. Ternyata kepelak. Waduh. Ya kan begitu mancing, imaunya beli tutup sih juga jampinya baik. Ya ini lho, puasa beli. Makanya begitu mancing, ngelang. Metu beli bisa. Lanjut, beli bisa. Akhirnya santri nengengkin tekam sore, sampai tekam kayu, ngimitan di gebrok-gebrok. Rama, Rama, ngendi Rama, Rama, bisa metu beli Rama. Gurue jawab, yong tekelang. Puro ane nyangkol, akhirnya arep ngomong, mun ini apa? Tak, Rama, tak, nangis, duh Rama, bokat dingin kang pinasti anyar kang pinanti dilalah tersadekan puasa saliramu bisa metu saking bibitan kini percuma beli lagunya kekonek iya nyisukin ngeberek ke orang indah ngomongan merangel berek iya iya lamun sandiwara nangis tapi senajana saliramu model kayak konon Rama sekali guru tetap saliramu guru ini jadi anak apa-apa aku masih takut nih guru jadi dewek harap nyunati anak yang harap Rama kula kuharapkan sunatan anak lanang lamun bulan mulut dinerbo usahin boten Rama takke bagus takke besar takke bagus, oh berarti bagus. Makannya tekek sampai sekian, serok bakannya tekek. Masih ada beli sini tuh. Masih. Enggak padam ya, ada tekek mau dihitung, rekan. Tekek, rejeki. Tekek, blai. Tekek, rejeki. Tekek, blai. Ibang blai. Wah, blai jenok. Mama gak salah ngitungnya. Aja sing blai dikit. Jadi si rezeki dikit, ya si rezeki jadi apa? Mau ngitung si rezeki dikit, ya wis ngitungnya si ngelai dikit, ya wis kok gak kamu nih tak hitung angin. Ya paling mungkin mani ngesok coba. Ya orang kan enggak. Ya barang-barangnya ketanding orang kafe mundi baru lah. Masa ngintin isu kiki. Nah iya akhirnya kekeke kan mundi mani, malah kan gak bantan marah. Kok makar muni mani kok akhirnya kan cur kita sing hitung cur ora kena ayo akhirnya muni take blae mung sak pisan pakai kendang gitu ya meleleh pot sokok jadi nama esok maya ayo akhirnya ternyata bener di bakal jam ke blae bener di ke blae berat nginai kendangan bari itu minggat sih si ngomor kan ketangisan doa kang baridin badan atis kenangin ratnina kaya wong miskin wis percaya lan wis yakin kula edan digawe kambariti kok kongkar lu kok terus curang ya iya kenakannya makannya kenapa dia belum terkek sampai sekian masih jadi bunganya buru hebat sampai bocah gula ngetes koko oli nunggu sambu balik ke berak temur ini kok gak balan anak kekek takek nepes takek beli takek nepes takek beli mantap pakek cong ngurang bubuli sekembu di masa beli nepes barempat di temen di gunung pakek nafsu bocak lho beletak kembucok kayu manek apa kok ini gara-gara oli sekembu kongkong orang mepes pura edan tekek edan oh yuk
Ya kali, ibu lagi nggak kali tak ya, ada mau ngelibat, ngelam kampung leta. Terima, terima belakang wong. Kampungnya siapa gitu. Wis, paling gawangnya tuh murah gini. Akhirnya dicangking beli. Cangking griya, mantap. Iki semua bobok-bobok tekek-tekek yang beli kena. Waya mudun, tak pos. Bener, kek sih rapi kena. Orang sih, tak? Wis, nyawa kali lo anak. Bener, ya, dia aja mau, dia ku guru hebat. Mengerada arte. Ngomong apa bikin perlakon ini mak beli jambi apa bisa jambekin bisa jambekin bisa tapi yang konon makanya gulak langkah jenengan sami hati jadi dari kode di kota apa buat apa kuburan mana yang ring gulak siyep gugenai bisa sedermai sudah biutan kali nakai wilayah ini siyep ya kan. Nah ini asli yang kambing, gue harus pakai kebuyutan. Alhamdulillah. Ayo dukan orang kebuyutan, kono-kono kok si diusi. Monok-monok, kebuyutan kayaknya bilang dongol-dongol aja. Iya juga. Nah kan yang akan gulak lantan jenengan sami. Kanggo ngelingakan awak gulak lantan jenengan sami. Ternyata poro sepuh gulak lantan jenengan sami itu adalah penyebar ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kangga di anak putune nalikane pengen waris saking kaki buyute. Apa sih kang? Kari siji warisan sing durung timu. Apa sih jakam? Ya sawah wis entok poro. Sekarang digadep-gadep kapan. Benar. Hari si jimani enggak barusan. Apa agama? Sok sampean arep njokot ta bumi. Nalikane sampean pengen warisi kaki buyute, sampean warisana ilmune sing ilang bisa tekamani. Ya, sing laka bisa anakani. Tapi nalikane sampean ngujulaken warisan utama sing kaki buyute sampean aja maring sing dislangka sing anak bisa ilang. Jadi dia warisan kita mau kali siji kaki buyut. Warisan tanah wis prata, warisan sawah wis prata. Duit apa mani? Kali siji apa? Agama lan ilmunya kaki buyut ya kula lan panjenengan sami. Anak putu siapa kang bisa ngopi kekian maka niscaya uripe adem ayem tentrem selamat dunia sampai tekan akhirat. Amin ya rabbal. Ngarang kangkong kangkong bim sing tarap bim prakat mau kita mani sing nanto. Iya iya kok mau ngomong pengen sampean kurang ya kan ya kurang lari undang mani orang di orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ya tinggal cari kulak dan belajar dengan sami. Doa nyuwun maring Allah Subhanahu wa taala moga-moga kulak dan belajar dengan sami diparingi kekuatan saking Allah Subhanahu wa taala nutugaken ajaran wong tua kulak dan belajar dengan sami nuju keriduan yang Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladzina hum. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala bil sahabati rasulil akram wa alhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wa al-'afafa wa al-ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril qur'an kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina al-batil abatil warzuqna istinabah innaka anta samiul alim wa tub'alina
warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini.